Dalam rakaman tu, ada seorang prof ni, dia tengah macam marah-marah dekat seorang student ni tau. Sebab jawapan yang student tu bagi dalam online class tu salah. One of the reason why dia salah adalah sebab dia tak ada laptop untuk membantu sesi pembelajaran dia lah. So benda tu kita dengar macam normal kan, tapi sebenarnya yang tak bestnya bila ada terselit unsur-unsur penghinaan dalam teguran pendidik tersebut. Bila saya habis je tonton rakaman tu, saya rasa macam, ya Allah, kenapa ada orang macam ni? Aduh, kecil besar je. So mari kita kupaslah satu-satu. Jadi yang pertama, zaman-zaman sekarang ni tak ada laptop 800 ya Prof. Tak ada. Paling murah boleh dapat pun 1K dan ke atas. Itu pun untuk guna laptop tu dalam online class agak susah lah. Software-software yang diperlukan pun tak banyak sangat boleh ada dalam laptop tu. Tapi at least bagus lah sebab even budak tu guna phone untuk join online class tu, at least dia ada effort untuk menjawab soalan-soalan yang prof tu cakap. Tentang student yang ada laptop tu pun nak tak nak je jawab soalan-soalan dalam online tu. Dan yang kedua, kita sebenarnya kena tahu garis di antara marah yang tegas dan marah yang menghina. Sebab saya sebagai seorang pelajar, saya juga banyak kali lah pernah juga kena marah dengan lecturer, dengan cara yang tegas dan dengan cara yang garang. Tapi untuk melibatkan unsur-unsur keluarga ataupun melibatkan unsur-unsur B40 ke T20 ke, saya rasa itu agak melampau lah sebenarnya. Kita boleh memberi teguran yang lebih membina, yang lebih bermotivasi dan yang lebih baik, tapi kenapa kita pilih untuk menegur cara macam tu dan menyelitkan sekali unsur-unsur yang tak sedap didengar. Dan perkara yang jadi ni pun dah memburukkan nama akademisyen dan nama institusi yang terlibat. Dan yang ketiga, apalah salahnya menjadi seorang pelajar B40? Okey, kita tak minta pun lahir dekat atas dunia ni dan hidup dalam suasana-suasana macam tu. And even kawan-kawan saya pun ramai je sebenarnya student B40, tapi kadang-kadang effort diorang lagi lebih daripada kita. Contohnya, diorang tak laptop kan? So, diorang willing untuk duduk seharian dekat makmal yang ada komputer untuk buat assignment sampai habis, sampai malam. Macam kadang-kadang kita yang ada laptop ni pun lalah je dalam bilik. Macam, nantilah buat. Dan even IPTA yang prof tu mengajar pun adalah satu IPTA yang khas untuk Bumi Putra, yang mana dalamnya ramai pelajar-pelajar B40. So, kalau rasa macam tak boleh deal dengan golongan B40, saya sarankan pindahlah ke private college ke, swasta ke. Jadi, prof akan rasa lebih bahagia, lebih gembira dan lebih tenang ya untuk mengajar anak-anak orang kaya di sana. So, conclusion dia kat sini, walaupun kita ni seorang yang kaya, tetapi itu bukanlah satu lesen untuk kita menjadi bongkak dan boleh menghina orang lain. Dan ingatlah juga bahawa kita ni bukanlah selamanya berada di atas ya. Bila-bila je Allah boleh tarik nikmat tu. Dan kalaupun kita tak mampu untuk membantu meringankan beban pelajar-pelajar macam ni, at least tunjukkanlah sedikit sifat empathy. Okay?